Polda Metro Jaya telah melakukan kegiatan dalam rangka operasi Kamtipmas yang kita lakukan sebenarnya ini setiap hari. Nah, namun yang kita gelar hari ini adalah hasil kegiatan-kegiatan yang kita mulai tanggal 21 Agustus sampai dengan 25 Agustus. Hal ini menindaklanjuti arahan Bapak Kapolri terhadap beberapa jenis kejahatan untuk dilakukan penindakan secara tegas. Dan ini juga komitmen Polda Metro Jaya dalam hal ini Bapak Kapolda bahwa Polda Metro Jaya tidak ada toleransi terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat.